sini ada orang lagi mah bro. Ah, mantap sekali kawan. Ah, safety. Ah, mati kamu. Hai. Di pam aja mah bro. Halo. You got a friend in me. You got a friend in me. Ya mah bro. Jadi kan Oce kemarin baru aja yang review RPD di season ini ya, yang enak banget kan. Nah sekarang tuh udah keluar mah bro ya, skin legendarinya lagi nih. Wah gokil sih mah bro. Keren nih asli. Oce liat lu keren nih. Wah pakai helm gitu ya. Helm full face ya. Mau perang pakai helm full face. Dan dia pakai Uzi karena aneh men. Ini bisa dibuat tembak kan nih. Bisa jadi secondary kan nih ujinya. Wah, ada SVD ya. SVD gokil nih. Dragunov banget ini. Dragunov banget. Wisutnya standar. So, ini backpacknya gokil sih. Oce suka pakai katana yang ini di arteri mau. Nah ini yang buat kita lihat nih. Kayak sirkus coy, keren ya. Yaudah yuk mah bro, cari trailernya dulu sebelum kita gacha ya, ya. Satu hal yang sangat sulit dilakukan ya, naik motor bawa RPD. Gila, kuat banget coy. Ini kuat banget sih. Ini cewek apa cowok sih sebenarnya? Yaudah lah ya, karena cuma trailer aja, kita mau langsung aja nih gas ya. Kita start dari 10 CP mobil. Sebelum kita spin angka bagi, kita berdoa baru kepercayaan masing-masing biar hoki seperti biasa cuy. A few minutes later. Oke, langsung 10 CP. Wingsuit. Langsung lagi deh 15 CP. Kita cepetin aja mah bro. 60 CP. Kayaknya Oce nggak pernah omcil lagi nih. Omcilnya Oce sudah hilang nih untuk skin. Aku punya rasa aja, full pin saja ya sepertinya. Sudah dapat nih mah bro ya karakternya Port Nova. Tapi di akhir-akhir spin ya. Dan ini last spin 3700 CP, langsung saja kita akan mendapatkan RPD terbaru nih mah bro ya. Woo! RPD Yellow Jacket namanya men. Gila. Anak UI banget dah. Oke, okay, let's go mah bro, catur loadout-nya. Abis itu kita main cranket ya. Yo mah bro, Oce udah di dalam game ya. BTW ini Oce pakai attachment atau gun speed baru nih mah bro ya, untuk RPD-nya ya. Kalian pasti tahu lah ya, barrel RPD ini ada yang baru mah bro ya, yang bikin kalian tuh nggak perlu reload-reload lagi mah bro. Gokil kan? Ya sebenarnya sih ya, terserah kalian mau pakai attachment yang Oce kasih kemarin atau yang sekarang ini. Itu dua-duanya bagus mah bro, cuma perbedaannya ya kekurangan yang ini itu bullet spreadnya itu jadi agak lumayan berkurang banget mah bro. Jadi penyebaran pelurunya tuh agak menyebar-nyebar dikit, kurang tepat sasaran lah istilahnya ya. Oke, let's go, kita coba. Hai. Ini cooling down-nya tuh cepet loh mah bro ya. Jadi kalian kalau misalnya nge-spam terus gini enggak apa-apa loh. Cooling down-nya cepet menurut Oce. Mana lagi musuhnya mah bro? Hai. Ah, dibokong mah bro, aja kaget tiba-tiba ada orang situ ya. Mantap mah bro. Kita liatin kirinya saja ya. Tuh, ini udah merah banget, panas. Mati dia mah bro. Kasih paham. BTW ini Oce kan pakai FNG ya. Kalian sebenarnya bisa aja
Gak usah pakai FMG, dilepas digantiin ke foregrip. Misalnya kalian perlu apa? Attachment yang bagusin recoil atau bullet spread, ya bisa-bisa aja lah. Mantap sekali Pak Bro. Defi nih. Anjing, anjing lo. Wah, dimajuin dia pakai diamond ya. Apakah aku harus keluarkan diamondku sendiri? Ah, kita potong saja sih, nggak ada orang. Mamam lo. Sini ada orang lagi mah bro. Ah, mantap sekali kawan. Ah, jadi. Ah, mati kamu. Kalem, kalem. Gila men. Ini toxic. Ya, bisa jadi senjata toxic ini mah bro. Karena nggak perlu reload tuh. Ya. Tanpa reload. Kubantai semuanya mah bro ya. Ya, lewat motor. Lewat motor ya, mah bro. Oke, mantap sekali. Aku akan menangkan mah bro. Nice. Nice. Menangin aja, bro. Waduh, bocah mati mabur kena bom. Seperti kita harus keluarkan air strike. Taruh mana ya? Biar musuhnya nggak setup, seperti bocah akan taruh di menang. The best ya. Bocah suka sekali nih. Keren nih, bro ya. Dengan attachment baru. Sepertinya lebih the best sih harusnya ya. Tapi kamar toca kalian pakai yang peluru juga nggak apa-apa, 200 peluru. Soalnya nih Baron juga perlu grinding ya, grindingnya lama ma bro. Halo bro, toca mau inspect dulu ma bro ya. Ya ada yang kurang gitu kalau kita nggak inspect. Bus, sangar nih. Oke. Okay. Ampun dah. Waduh. Waduh, RPD semua ya? Kalian lihat gak sih? Mereka banyak sekali yang pakai RPD, coy. Gua nggak takut, bro. Mana RPD kalian? Keluarin. Ah, ada yang pakai chopper segala loh. Mana emosinya ya? Hai, masih paham aja mah bro. Halo. Halo. Defense UAV mah bro, aku keluarkan saja. Mantap banget mah bro. Mantap banget. Senang. Ada orang ya.
bye. Kita bantai semua mau bro. Jadi ampun. Woi, ngeri banget dah. Right bro. Hai, advance UAV. Aku ada advance nih mah bro. Oke. Okay. Apa sih aku dibokong loh? Ya Allah, tukang bokong, tukang bokong. Ah, mampus loh. Mampus. Mampus. Ejet. Oh, syukurin lo. Nih, gua hajar. Ah, mati kau. Kasih paham bro ya. Ah, mati. Oh, syukurin. Ah, oca mati. Tapi tenang, RPD oca lebih mantap Mawur ya. Gila lo ya. Oca suka nih Iron Sight-nya juga nih RPD ini. Tapi ada satu epic Iron Sight dari RPD yang bagus tuh, dari RPD Orbit namanya Mabri, itu mantap juga ya. Iya, jadi ini guns metal attachment ya Mabri, masih sama semuanya kecuali amunisinya diganti. Karena ya kalau pakai barrel yang baru ini, cooling compressor barrel ini, ya kita kan nggak perlu reload lagi Mabri ya. Oke. Ya pertanyaannya adalah pelurunya dari mana? Dari mana pelurunya? Nggak habis-habis loh ya. Nyetok terus bang ya. Mantap sih asli. Iya udah mabruk, gitu aja untuk video kali ini mabruk. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabruk ya. Terus kalau kalian mau beli akun yang ada Legend RPD nih mabruk, kalian tungguin aja ke Instagram ya, kita jublin itu biasanya ada jual yang lebih murah daripada kalian harus top up CP ya mabruk ya. Di Instagram kita jublin, tungguin aja ya, biasanya beberapa hari setelah ini rilis tuh ada nanti. Oke, ya udah mabruk, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.